Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik karya Ibn Aqil rahimahullah. Di hari ini kita masuk di pembahasan adh-dhanna dan saudari-saudarinya. Qalal mu'alif rahmallahu ta'ala dhanna wa akhawatuha. Dhanna dan saudari-saudarinya. Insib bifi'lil qalbi juz'ai tidak. Ha'ni ru'a khala alimtu wajada. Dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad. Hajadara wa ja'al ladha ka'takot. Wahab ta'allam wallati kasuyyara. Aidon bihansib. Mubtadan wa khabara. Masyaallah. Nasablah dengan fi'il qalb. Tau fi'il qalb? Af'alulku kulu. Apakah maknanya dhon atau maknanya apa? Yakin. Juz'aib tidak. Dua bagiannya mubtada khabar. Juz'aib tidak, maksudnya dua bagian itu maksudnya mubtada dan khabar. Akni, yang saya maksudkan dengan af'alul qalb, dengan fi'il qalb, sekarang belum sebutkan. Ru'a, khala, alimtu, wajada, donna, hasibtu, za'amtu, ma'at. Juga bersamaan dengan itu ada juga ad, itu adatu. Ma'adda, adatu. Haja, daroh. Haja dan daro. Waja'ala alladhi ka'takot. Dan ja'ala yang seperti bermakna i'takoda. Karena ja'ala ini bisa juga bermakna apa? Astoiruro kan? Bisa bermakna apa? Astoiruro, menjadi. Bermakna suruh. Ya, bermakna suruh. Ini bermakna i'takoda. Yang bermakna yakin atau don, don juga. Wahab ta'allam wallati kasoyaro aidon bihansib, dan juga yang bermakna soyaro yaitu soyruro bermakna menjadi aidon bihansib juga nasab. Jadi ja'ala apapun maknanya tetap apa? Menasab. Mau maknanya itikot atau maknanya apa? Soyruro juga sama. Iya. Dan bisa juga dipahami dari ucapan penulis itu tadi, waja'ala alladhi ka'takot, dan dia jadikan yang ini seperti takot. Maksudnya maknanya ini seperti makna ya yakin. Ya wahab wa ta'allam wallati kasoyaro aidon bihansib. Dan seperti yang bermakna soyruroh juga menasab. Yang bermakna soyruroh ada beberapa. Ada itakoda, ada ja'ala. Ya, dari teman-temannya. Mubtadan wa khobaro. Nasabkanlah dia mubtada dan khobar. Ini tiga baik tentang awalnya dhanna. Kata Ibn Aqil rahmallah, hada huwal qismu tsalits minal aqalin nasithah lil ibtida'. Ini jenis ketiga dari fi'il-fi'il yang menghapus hukum mubtada. Wa dhanna wa aqwatuha itu dhanna dan saudari-saudarinya. Watang kosimu ilak ismain, dia terbagi dua. Ahaduhuma af'alul kulub. Salah satunya adalah af'alul kulub. Wasani af'alul tahwil. Yang kedua af'alul tahwil. Ini takbirnya di Ibn Aqil. Kalau sebelumnya af'alul at-tasyir. Ini tahwil. Karena makna ya ja'ala dia bermakna at-tahawul wal intiqal. Wat tasir bisa bermakna berpindah, berubah dan menjadi. Fa amma af'alul qulub fatanqasimu ila qismain. Adapun af'alul qulub maka terbagi dua, karena bisa bermakna yakin dan bisa bermakna apa? Dhon. Ahaduhuma salah satunya mayadulu 'alal yakin. Apa yang menunjukkan atas yakin? Wa dzakarul musannifu minah khamsah. Penulis menyebutkan di antaranya lima. Itu apa? Ru'a wa alima wa jada wa daro wa ta'allam. Ru'a, alima, wa jada, daro wa ta'allam.
yaitu kita pahami dari apa yang beliau sebutkan tadi, berarti yang beliau sebutkan tadi apa? Berurut atau tidak? Ini kan yang menakil beliau katakan, penulis menyebutkan lima, ada ro'a, ada alima, ada wajada, ada daro. Tadi, lima ini disebutkan berurut atau tidak? Ro'a, alima, wajada, dan daro. Berurut? Tidak. Jadi Ibnu Malik menyebutkan secara umum saja. Kemudian disusun oleh Ibnu Akil bahwa dari yang disebutkan oleh Ibnu Malik ada yang bermakna yakin. Siapa saja? Yaitu ada ro'a, saya yakin, yakin, alima, yakin, wajada, yakin, daro, yakin, dan ta'allam, yakin. Watani minuma, dan yang kedua darinya, ma yadullu ala rujhan, apa yang menunjukkan atas makna yang rajih. Tam kan? Karena don. Don itu kan 50 ke atas. 51, 52, 53 sampai 99 itu dinamakan apa? Don. Makna yang roji. Lebih dari setengah. Ya. Wadakal musonib minha tamaniyah. Penulis menyebutkan di antara yang bermakna itu ada 8. Itu kola, wadonna, wahasiba, waza'ama, wa'ada, wa'adda, wahaja, waja'ala, wahab. Itu tadi. Waja'ala alladhi ka'takot. Dan ja'ala itu seperti itakot. Seperti bermakna yakin. Seperti bermakna apa? Yakin. Iya. Yeah. Artinya belum menggambarkan itu bermakna rojih. Karena seperti yakin. Berarti rojih. Sekarang tinggal contoh. Kita akan baca cepat. Karena ini cuma isinya contoh. Tinggal cari syahid yang mana. Famitalu ro'a qawlu syair. Contoh ro'a ucapan penyair. Ra'aitullaha akbaru kulli syai'in muhawalatan aw aktsaru junuda. Mana maful awal? Allah. Maful tani akbaru. Paham ini? Fastahmala ro'a fihi lil yakin. Ya, bisa baca fastu'mila ro'a fihi lil yakin. Maka digunakan ro'a pada bait ini untuk bermakna yakin. Wa qad tustamalu ro'a bi makna dhon. Jatuh ya dicetakan yang satu jilid. Ada ya? Wakode, ro'a. Langsung begitu kan? Gimana cetakan antum? Ada ya? Ada. Baik. Wakode tusta'amalu ro'a bimana don? Perhatikan nanti ada jatuh. Dan kadang digunakan ro'a bermakna don. Masya Allah. Pada dasarnya ro'a bermakna yakin. Itu dulu yang belum katakan. Tapi kadang ro'a bisa bermakna apa? Don. Juga. Menyangka. Ya. Yeah. Kakauli ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Innahum yarawnahu ba'idah. Sungguh mereka menyangka itu masih jauh. Bukan melihat sini ya. Kalau melihat pasti punya satu makul saja. Ini bermakna yakin. Ayyadunnunah. Itu mereka menyangkanya. Wa mitalu alima alimtu zaidan akhok. Mana maful awalnya? Zaidan maful tani akhok. Wa qulu syair dan perkataannya penyair. Alimtu kal badil al ma'rufi famba'athat ilaika bi wajibat tusyauqi wal amali. Mana dia? Mana maful awalnya? Ka maful taninya al badila. Paham ini? Ya. Yeah. Kemudian al-ma'rufi, itu saja yang diingat, al-ma'rufi mudhof nilai. Kok bisa mudhof nilai sementara ada al-nya itu al-badila? Karena al pada al-badila, al apa? Mausul. Al isi mausul. Iya. Yeah. Wa mitalu wajada. Contoh wajada. Qawlu ta'ala firman Allah ta'ala. Wa in wajadana ak. Sarohum la fasikin. Lihat. Mana maful awalnya? Ini ayat. Mana maful awalnya? Aktarohum. Aktaroh. Bukan na. Na kan failnya. Na kan failnya.
aksarohum itu maful awal, maful taninya fasikin. Kemasukan lam, kenapa? Yaitu di awal in, in di situ in mukhofa mamina sakil. Dari mana kita tahu kan ada la fasikin setelahnya. Paham? Iya. Wa mitalu daro, contoh daro. Qauluhu, perhatikan ini naibul fa'ilnya itu maful awalnya. Duritul wafiyal ahda ya urwa faktabit fa inna tibatan bil wafati bil wafa'i hamidu. Mana dia? Maful awalnya ta. Yang sekarang menjadi naibul fa'il. Karena maful awal itu bisa menjadi naibul fa'il. Maful taninya al wafiyah. Maful taninya adalah al wafiyah. Iya. Kemudian wa mithal ta'allam, contoh ta'allam, wa hiya allati bi ma'na i'lam. Ta'allam di sini yang bermakna i'lam, yakinilah. Qauluhu, perkataan penyair, ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiha fabalik bilutfin fit tahayyuli wal makri. Mana dia? Shifa'a itu maful awal, mana maful saninya? Qahra. Iya. Wa hadhihi mutlul af'ali dalla 'ala al-yaqin. Masyaallah. Ini adalah contoh-contoh mithal fi'il yang menunjukkan atas apa? Yakin. Mithalu dalla 'ala rujhan. Contoh yang menunjukkan atas makna menyangka. Qauluka, perkataan antum, qiltu Zaidan aqaq. Paham ya? Maful mana awalnya mana? Zaidan, maful taninya aqaq. Wa qad tusta'malu qaul lil yakin. Tapi kadang digunakan qaul bermakna apa? Yakin. Contohnya da'anil gawani ammuhunna wa qiltuni li ismun fala ud'a bihi wa huwa awwalu. Mana dia? Wakil tunili ism, dia menyangka saya punya nama. Pertanyaannya, mana maful awalnya? Ya mutakalli, mana maful saninya? Li ismun, mana ibe? Bukan jar majrur, ini mubtada khobar. Kan ismun mubtada. Li adalah khobar muawwal. Oh ya, khobar muqaddam. Berarti maful keduanya mana? Jumlah ismiyah. Jumlah apa? Ismiyah. Bukan jar majrur. Karena ismun itu khobar dari ismun. Li itu khobar dari ismun. Bukan khobar dari khiltun. Khiltan. Iya. Berikutnya lagi. Kata beliau, wa dhanantu Zaidan sahibat. Mana maful awalnya? Zaidan. Maful taninya? Sahibat. Wa qad tusta'malu lil yakin. Kadang dia digunakan bermakna yakin. Ini antum harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai antum salah paham di ayat. Jadi kadang asalnya memang maknanya rujhan. Mana menyangka. Tapi kadang digunakan makna apa? Yakin. Sebagaimana yang awal tadi bermakna yakin, tapi kadang digunakan makna apa? Don. Ini kebalikannya. Bermakna don, tapi kadang digunakan dalam bermakna yakin. Iya. Kakuli, seperti perkataan yang penyair, hasibtu tuqa wal juda khairu tijaratin robahan idza mal mar'u asbaha taqila. Mana dia? Mana maful awalnya? At-tuqa. Mana maful saninya? Wal juda atau maful taninya? Khairu. Di sini bermakna yakin. Saya yakin ketakwaan dan kedermawaan adalah sebaik-baik perdagangan. Apa maknanya? Jadi dia bukan bermakna menyangka, tapi bermaknanya apa? Yakin. Wa mitalu za'ama qawlu, contoh za'ama ucapan penyair juga. Fa in taz'umini kuntu ajhalu fikum fa inni syaraitu al-hilma ba'daki bil jahli. Mana? Fa in taz'umini. Ha? Mana maful awal?
Iya, maupun tani. Mana maful awal, mana maful tani? Hah? Kuntu, itu jumlah kana bersama isimnya dan khobarnya. Fi mahali nasbin maful tani. Karena maful awalnya? Karena maful awalnya? Iya. Maful awalnya, iya. Kemudian berikutnya lagi. Wa mitalu adda. Contoh adda. Qauluhu perkataannya penyair. Fala ta'adudil maula syarikaka fil gina. Walakinnal maula syarikuka fil udmi. Mana maful awalnya dulu? Al maula. Maful taninya syarikaka. Kalau ini gampang. Karena bukan berupa jumlah. Iya. Yeah. Wa mitalu haja. Contoh haja. Qauluhu perkataan penyair. Kole kuntu ahju apa amrin akhafiqatan akhafiqatin hatta alammat bina yauman mulimmatu. Mana maful awalnya ahju? Apa maful taninya akho? Paham ya? Semuanya berupa asmaul khamsa. Wa mitalu ja'ala qawlu ta'ala. Contoh ja'ala firman Allah Ta'ala. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثَ. Mana maful awalnya? Al-malaikata. Maful saninya? Inasa. Itu yang ujung. Bukan alladhi. Inasa. Ya. Kemudian beliau ingatkan. وَقَيَّدَ الْمُصَنِّفُ جَعَلَ بِكَوْنِهَا بِمَعْنَى. Takoda. Ucapan penulis. Ja'ala keberadaan dia bermakna itakoda. Karena beliau tadi bilang. Ja'ala kallada ka'takoda. Beliau ikat ja'ala bermakna itakoda. Ihtirozan min ja'ala allati bimakna soyaro. Untuk mengeluarkan ja'ala yang bermakna apa? Soyaro. Walaupun sama-sama menasab dua. Maf'ul juga bisa. Kan di buku sebelumnya kita kenal ja'ala ini sebagai af'al. As-soyruro. Fi'il yang menunjukkan makna menjadi. Iya, tapi beliau takbir yang bermakna itekot untuk mengeluarkan itu. Fa innaha min af'alit tahwil. Karena kalau dia bermakna soyyaro, maka itu termasuk nanti dalam af'al apa? At-tahwil, bukan af'al al-qulub, la min af'alil qulub. Ini ja'ala yang macam-macam nanti artinya. Mitalu hab. Ini yang ke-8. Contoh hab. Qauluhu firman Allah fakultu ajirni aba malikin wa illa fahabni imro'an halikan. Mana maful awal? Ya, maful taninya imro'an. Adapun halikan na'at. Iya. Berikutnya lagi. Kata beliau rahmatullah wa nabbahal musannif biqauli a'ni ro'a. Penulis ingatkan dengan ucapan beliau yaitu ro'a. Al-an af'al qulub min hama yansibu maf'ulain. Ba'al qulub ada menasab dua maf'ul. Wahu ro'a. Wa ma ba'dahu mimma dzakarahul musannif min hadzal bab. Dan apa yang setelahnya dari apa yang disebut oleh penulis dalam bab ini. Wa min hama laisa kadzalik. Di antaranya ada yang tidak seperti itu. Maka yang beliau ingatkan ro'a yang bermakna qulub. Paham enggak ini? Karena ro'a seperti yang dijelaskan di Mutamimah bahkan. Kalau ro'a bermakna melihat dengan mata kepala, butuh berapa maful? Satu. Maka yang perlu ingatkan, af'alul qulub. Baru menasab dua maful. Beliau bilang, wa'ki isman dia ada dua. Ada lazim. Iya. Wa min hamayla istakadali. Beliau bilang, diantaranya ada yang tidak seperti itu. Bahkan wa'ki isman dia terbagi dua. Lazim. Apa artinya lazim? Ada kata dalam bahasa Arab tidak butuh pada objek. Nah, jabuna zaidun. Yaitu wazan fa'ula. Wa muta'addin ila wahid. Ada yang muta'addi kepada salah satu maf'ul saja. Nah, karihtu zaidan. Kan ada begitu. Yang dimaksud di sini yang butuh pada berapa maf'ul? Dua maf'ul. Bukan yang butuh pada satu atau memang yang tidak butuh sama sekali.
hada ma yata'allaku bil qismil awal min ali hadzal bab wa huwa af'alul qulub. Ini yang terkait dengan jenis pertama dari fi'il bab ini, yaitu af'alul qulub. Sekarang masuk di jenis kedua, wa amma af'alut tahwil. Adapun fi'il-fi'il yang bermakna tahwil, berubah, berpindah. Wahiyal muradu biqaulihi, dialah yang diinginkan oleh ucapan penulis, wallati kasayyara ila akhiri. Cuman belum tak sebutkan fi'ilnya. Dan yang bermakna sayyara sampai akhir. Fatata'adda aidun ila maf'ulain asluhuma mubtada wal khabar. Maka keduanya juga butuh kepada dua maf'ul yang asalnya adalah mubtada dan khabar. Wa addaha ba'duhum sab'ah. Cuma penulis tidak sebutkan. Kalau Ibn Aqil, Ibn Malik di dalam bait syair, beliau tidak sebutkan yang af'alu tasyir. Sebagian mereka menghitungnya, dia ada tujuh. Yaitu soyyaro, nah, soyyar tutina khuzafa. Ini sudah ada di Mutamimah disebutkan. Bahkan ada di Tufatul Usubiyah. Iya. Wa ja'ala, nah, qawlu ta'ala wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Faja'alnahu haba'an mansura. Mana maf'ul awalnya? Al-ha-hu. Maf'ul tsaninya? Haba'an. Wahaba kaqoulihi. Wahaba seperti ucapannya. Hawahabaniallahu fida'at. Wahabaniallahu fida'at. Sama. Ay soyyaroni. Semoga Allah menjadikan saya sebagai tebusanmu. Wa tahkida. Kata tahkida juga sama. Kekuli ta'ala latakitta alaihi ajro. Latakitta alaihi ajro. Tapi pertanyaannya, mana maf'ul awalnya? Mana maf'ul awalnya? Ajron. Maf'ul tsaninya? Jar majrur alaihi muta'alliq. Dan sesuatu yang madhub atau mut'alik bitahwada, tapi alaihi langsung fi mahali nasbi maf'ul tsani. Kemudian berikutnya watahwada. Jadi sekarang ini tadi itu tadi tahkida. Kalau ini itahwada. Sama juga. Kaquli ta'ala watahwada Allahu Ibrahim khalila. Mana maf'ul awalnya? Ibrahim. Maf'ul tsaninya? Khalila. Wataroka, ini tidak disebutkan buku sebelumnya. Ternyata termasuk dari af'alu tasyir adalah taroka. Taroka, tidak disebutkan di buku sebelumnya. Kaquli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, watarokna ba'duhum yauma idin yamuju fi ba'din. Watarokna ba'duhum yauma idin yamuju fi ba'din. Mana maf'ul awalnya? Ba'dahu. Maf'ul tsaninya? Jumlah fi'liyah yamuju fi ba'd. Wa qalu syair dan perkataan penyair. Warabbaituhu hatta idza ma taraktuhu aqal qaum istagna 'anil masi syaribuhu. Mana dia? Taraktuhu aqal qaumi. Maf'ul awalnya hu, maf'ul tsaninya? Aqa. Warodda. Berikutnya lagi, af'alu tasyir adalah rodda. Kaquli seperti perkataan penyair, romal hiditanu niswata ali harbin bimakdari samatna lahu sumuda farodda syu'urahunna suda bido warodda wujuhahunna albido suda. Mana maf'ul awalnya? Syu'urahunna. Maf'ul tsaninya? As-suda. Ya, yeah. Asuda. Kemudian demikian pula bagian yang kedua, waradda wujuhahunna albido. Maf'ul awalnya wujuhahunna, maf'ul tsaninya albido. Bukan albait. Kalau albait telur, ini putih-putih, ini maknanya putih. Kalau albait telur, kalau ini bid putih. Wa kemudian beliau katakan wa khutta bitalik wal ilgo. Beliau pembahasan tambahannya di bait syair berikutnya, wa khutta bitalik wal ilgo ma min qabli hab wal amru hab qadil
kode ulzima. Kada ta'allam waligoiril madimin siwahu maja'al kullama lahu dukin. Masya Allah. Ini bait syair berikutnya. Tentang pembahasan apa? Dhanna. Ana ingatkan dulu di pembahasan sebelumnya. Di kitab sebelumnya, dhanna kan bisa berapa? 3. Dari sisi beramalnya. Bisa imal. Satu. Dan itu asal. Yang kedua. Ilgo. Apa arti ilgo? Batal amalan secara lafaz dan secara mahal. Yang ketiga apa? At-ta'liq. Ta'liq apa artinya? Batal amalannya secara lafaz tapi tidak secara mahal. Paham? Itu yang belum singgung sekarang. Wa khusto bit-ta'liq wal ilgo. Dikhususkan untuk ta'liq dan ilgo. Ma min qabli hab. Apa yang sebelum hab. Jadi antum harus lihat dulu syair sebelumnya. Syair sebelumnya. Sebelum hab apa saja? Dibaca syair sebelumnya. Apa saja? Ja'ala daro haja dhanna. Pokoknya semua yang sebelum hab dikhususkan bisa ta'liq, bisa ilgo. Dipahami ini? Bisa ta'liq, bisa ilgo. Apa arti ilgo? Tidak beramal. Kalau ta'liq, beramal secara tidak beramal secara lafaz, beramal secara mahal. Kan memang af'alu katsir kan tidak bisa ta'liq. Kan sudah disebutkan di buku sebelumnya. Maka yang boleh bilang, khusus sebelum hab, semuanya bisa ilgo, bisa pas ta'liq. Wal amru hab qad ulzima. Masya Allah, ini masalah lafaz. Dan hab al amru qad ulzima. Hab kadang tetap di atas bentuk amar, yaitu selalu hab. Kalau antum dapat kata wahaba, berarti itu kata lain. Bukan dari kata apa? Hab. Kada ta'allam. Demikian pula selalu dalam bentuk lafaz amar ta'allam. Demikian pula selalu dalam bentuk lafaz amar apa? Ta'allam. Wali goiril madi min siwahu maj'al kullu ma lahu zukin. Masya Allah. Ini kesimpulan terakhir. Untuk selain madi dari selain kedua ini. Siapa itu selain kedua ini? Selain hab dan ta'allam. Ij'al kulla ma lahu zukin. Jadikan setiap apa yang menjadi haknya di madi. Apa yang telah diketahui. Artinya beliau ingin katakan sama antum. Ini apa yang tertasribkan dari fiil-fiil ini beramal juga seperti madinya. Misalnya dhanna. Beramal? Beramal. Yadunu? Beramal. Beda kalau hab dan ta'ala. Dia hanya datang dalam bentuk apa? Amr. Artinya tidak punya madi. Dan tidak punya apa? Mudhari. Dia hanya beramal mana? Di amr saja. Anda pahami? Makanya belum bilang. Wali goiril madi min siwahuma. Dan selain madi dari keduanya. Kan madi jelas beramal. Paham kan? Selain madi dari keduanya. Dari hab dan ta'ala. Maka ij'al kullama lahu zukin. Jadikan setiap apa yang menjadi haknya. Yang telah diketahui. Yaitu bisa beramal. Bisa ilgo. Bisa ta'liq. Apa bentuknya madi, mudori, ataupun apa? Amr. Bahkan mereka sebutkan, bahkan dalam bentuk isim fa'ilnya pun beramal. Atau bentuk masdarnya pun apa? Beramal. Beramal. Jelas ini? Selain lafaz ta'al, ta'ahab, dan ta'alam. Kata beliau, takodam. Telah lewat. Anna hadihil af'ala kisman. Bahasanya fiil-fiil ini terbagi dua. Af'al qulub, matani af'al tasyyin. Tahwil. Ada af'al qulub, yang kedua af'al tahwil. Fa amma af'al qulub fatanqusimu ila mutasarrif wa ghairu mutasarrif. Adapun af'al qulub maka terbagi ke yang bertasrif dan ke yang tidak bertasrif. Fal mutasarrif ma ada hab dan ta'allam. Selesai. Yang bertasrif selain hab dan ta'allam. Fa yusta'malu min halil madi.
maka digunakan darinya fil madinya. Nah, dhanantu Zaidan qa'ima. Wa ghairul madi, dan digunakan pula selain madi bahul mudhari. Maksudnya fil mudhari. Nah, adunnu Zaidan qa'iman. Adunnu, ya kan? Fil mudhari dari dhanna. Wal amr, demikian pula fil amarnya. Nah, dhanna. Karena dhanna ya dunnu dhanna fil amarnya. Sama dengan madda ya muddu mudda. Amin. Bil amad. Dunna Zaidan ko iman. Yakinlah atau bersangka kuatlah bahwa Zaid adalah berdiri. Wasmul fa'il, bahkan beramal juga sampai ke mana? Ke isim fa'il. Artinya seperti karena kan semua beramal apa? Tasrifnya. Demikian pula dunna dan saudari-saudarinya. Kecuali tadi yang selalu dalam bentuk lafaz amal. Nah, contoh ana dhonnun Zaidan qa'iman wasmul maf'ul, demikian pula beramal isim maf'ulnya. Nah, Zaidun madnunun abuhu qa'iman. Tapi pertanyaannya, mana maf'ul awal, mana maf'ul tani? Jawabannya, kata beliau, fa abuhu maf'ul awal, cuman dia di sini marfu sebagai naibul fa'il. Kan isim maf'ul kan butuh naibul fa'il, sementara isim fa'il butuh fa'il. Iya. Jadi abuhu maf'ul awal. Iya. Wartafa'a liqiyami maqam al-fa'il. Dia terrafa'kan kan dia menduduki kedudukan apa? Fa'il. Wa qa'iman al-maf'ul tsani. Qa'iman maf'ul tsani wal masdar. Masyaallah. Dan juga beramal darinya apa? Masdar. Nah, ajibtu min dhannika Zaidan qa'iman. Mana maf'ul awalnya? Zaidan. Mana maf'ul tsaninya? Qa'iman. Jelas? Wayat butulaha kulluha minal amal wa ghairihi ma sabata lil madi. Dan tetap untuknya berupa amalan dan selainnya apa yang tetap untuk madinya. Apa yang madinya beramal, maka mudorinya, masdarnya, isim fa'il, isim maf'ul juga apa? Sama hukumnya. Iya. Wa ghairul mutasarrif itnan. Sementara yang tidak bertasrif ada dua. Wahuma, keduanya adalah hab dan ta'allam. Yang belum katakan tadi itu selalu dalam bentuk fi'il amar. Ta'allam bimana i'lam. Ta'allam yang bermana i'lam. Fala yusta'amalu minhuma illa sighatul amar. Maka tidak dipakai keduanya kecuali dalam bentuk amar. Kakaulihi, seperti perkataan penyair tadi, ta'allam syifa'an nafsi qahra aduwiha fabalik bilutfin fit tahayyuli wal makri. Sudah lewat. Wa qawluhu, dan perkataannya, fakultu ajirni aba maliki wa illa fahabni mru'a halika. Ini juga sudah lewat. Ya. Kemudian waqtasatil qalbiyati waqtasatil qalbiyatu almutasarrifatu bitta'liq wal ilgha. Kemudian khusus yang qalbiyah yang bertasrif bisa ditalik dan bisa apa? Ilgha. Kata beliau yang qalbiyah di sini berarti keluar apa? Yang af'al at-tahwil. Perkataan beliau yang mutasarrifah berarti keluar yang jamit, yang tadi hab dan ta'allam. Hab dan ta'allam. Iya. Fatalik. Ah, ta'lik apa itu, walaupun sudah dijelaskan di kitab sebelumnya. Fatalik, maka ta'lik adalah tarkul amal labdon duna maknan limani. Ta'lik adalah meninggalkan amal secara lafaz tapi tidak secara makna. Limaniin, karena ada penghalangnya. Kenapa dia tinggalkan amalannya? Karena ada penghalang yang sudah disebutkan di mutamimah, bahkan penghalangnya. Iya. Yeah. Nah, contoh dhanantu la Zaidun qa'imun, apa penghalangnya? Lamul ibtida. Faqauluka la Zaidun qa'imun lam ta'mal fi. Dia tidak beramal padanya dhanantu. Labdun secara lafaz. Kenapa? Li ajlil mani laha min dalik. Bahwa lam. Karena ada penghalangnya dalam hal tersebut, yaitu al-lam. Walakinahu fi mawdi'in nasbin, akan tetapi dia berada dalam kedudukan apa? Nasab. Bidalili anna kalau atofta alaihi la nasabta, dengan dalil kalau antum atofkan kepadanya maka antum akan menasab. Nah, contoh
Donantu la zaidun qaimun wa amron muntalikon. Kenapa antum nasab ini? Karena atau tam itu menunjukkan sebenarnya dia beramal secara mahal. Cuma tidak dibaca karena ada lamul ibtida. Lamul ibtida itu membuat setelahnya menjadi mubtada. Iya. Fahiya amatun fi beliau bilang fahiya amilatun fi la zaidun qaimun fil makna duna lafaz. Maka dia beramal pada kata la zaidun qaimun dalam makna tapi tidak secara apa? Lafaz. Lihat bahasanya Ibnu Aqil ya. Berbeda dengan bahasanya sebelumnya. Kitab sebelumnya amil fil mahal. Kalau di sini beliau bilang apa? Fil makna. Paham? Artinya sama saja bilang beramal secara makna atau beramal secara mahal. Iya. Kemudian wal ilgo sementara ilgo tarkul amal lafdzan wa makna la limani. Masya Allah. Meninggalkan amal secara lafaz dan secara makna bukan karena mani. Artinya bukan karena penghalang. Paham? Dan sebelum lanjut, ana ingatkan antum, kalau antum melihat di sini taklid itu bahkan lebih lengkap di pembahasan mutamimah daripada di sini. Jadi mutamimah kan enak. Dia sebutkan semua takliknya. Paham kan? Jadi bisa antum kembali ke mutamimah. Lebih lengkap di sana daripada di sini. Di sini cuma disebutkan lamul ibtida. Sementara kan di sana ada apa? Innafi, manafi, lanafi, istifham. Salah satu dari dua makulnya adalah istifham. Disebutkan semua di sana. Jadi di sini malah kurang. Tidak luas. Masalah apa? Taklik. Nah, kalau ilgo meninggalkan amal secara lafaz dan makna bukan karena penghalang. Artinya memang dia tinggalkan saja. Ya. Zaidun donantu qaimun. Ini dia tinggalkan. Yaitu karena dia berada di tengah. Falaisa li donantu amalun fi zaidun qaimun. Tidak ada bagi donantu amal dalam zaidun qaimun. Ya. La fil makna wala fil lafaz. Tidak secara makna dan tidak pula secara apa? Lafaz. Wa yathbutu lil mudhari ma ba'dahu min at-ta'liq wa ghairihi ma thabata lil madhi. Masyaallah. Tetap untuk mudharinya dan apa yang setelahnya dari tasribnya berupa ta'liq dan selainnya apa yang tetap untuk ma madhi. Artinya begini. Dhanna bisa dita'liq lafaz madhinya. Iya kan? Maka juga lafaz mudharinya apa? Bisa. Dhanna lafaz madhinya bisa diilqa. Berarti lafaz mudharinya juga apa? Bisa di ilgo. Ini untuk pemahaman awal. Iya kan? Untuk mudharinya. Apa yang tetap untuk madinya? Berupa talik. Nah, adunnu la zaidun qaimun. Lihat. Zaidun adunnu qaimun. Wa akhwatuha. Demikian pula saudari-saudarinya. Sama kan? Terakhir. Wa ghairu mutatarrifah. La yakunu fiha talik wa la ilgo. Ini penting. Sementara yang tidak bertasrif tidak ada padanya ilgo, tidak pula ada padanya apa? Ta'liq. Wa kadzalika af'alu tahwil, ini bagus sekali. Demikian pula af'alu tahwil, tidak ada ilgo, tidak ada apa? Ta'liq. Nah, sayyara wa akhwatu seperti sayyara dan saudari-saudarinya. Seperti sayyara dan saudari-saudarinya. Jadi ini yang ada ilgo ta'liq, i'mal, itu hanya terjadi pada apa? Af'alu, al-qulub, tapi yang mutasorif. Jelas kan? Adapun yang jamid, kemudian af'alu tahwil, atau sebelumnya kita namakan dengan af'alu tasyir, itu tidak ada ta'liq, tidak ada apa? Ilgo. Berarti kembali ke asal. Apa asalnya? Beramal. Asalnya beramal. Alhamdulillah. Masih ada lagi berikutnya, insyaAllah.